udah tahu sebenarnya Cika udah jadi pacar. Ketemu Cika, kok ngasihin keset ke aku? Ih, bercanda mulu. Ya, dadah. Ih, Ayah, serius. Masa Cika belum pulang? Hah? Hai. Ayah, jangan bercanda deh. Gak lucu tahu. Ayah. Hai. Ayah. Ayah. Pakai mainan pocong segala. Kalian gak tahu sebenarnya Cika udah jadi pocong. Hah? Pocong kuning kabur. Ai, kamu bukan pocong kayak Cika kan? Ya bukan lah. Kok Cika jadi pocong sih, Ai? Emang kalian abis main dari mana? Gak main yang aneh-aneh kok. Cuma tadi pulangnya lewat kuburan. Biar cepet aja gitu. Jangan-jangan
Cika kesurupan hantu pocong. Ya masa kesurupannya baru sekarang? Kenapa nggak di jalan aja kesurupannya tadi? Ya juga sih. Kalian berdua harus main sama aku sampai malam. Hah? Pocong kuning? Gimana dong? Masa Cika jadi pocong? Kita harus menolong Cika, Ai. Cika kesurupan pocong kuning. Udah, gak salah lagi. Kita kabur aja yuk dari sini. Biar gak diganggu sama pocong Cika lagi. Jangan, Ai. Kita harus cari tahu dulu. Biar Cika gak jadi pocong lagi. Jangan-jangan Cika salah makan lagi. Makanya jadi pocong. Oh gitu. Terus sekarang gimana? Gimana apanya? Ya gimana sekarang? Kamu takut enggak? Fitri, kok aku tiba-tiba ada di sini sih? Hah? Ayah? Kalau ayah di sana, terus yang sebelah aku siapa dong? Pocong kuning. Ah, pocong kuning kamu! Oi, bener kata kamu, rumah ini udah gak aman, mending kita kabur dari sini. Apa aku bilang? Yaudah deh, ayo. Ya bentar. Udah aman, ayo turun. Iya, ayo. Susah banget sih kebukanya. Gawat, terkunci pagarnya, Pit. Apa? Kamu kunci, Ai? Ya enggak lah. Kalian gak bisa kemana-mana lagi. Pocong kuning! Tolong! Fitri, gimana nih? Kita udah dong. Jangan ganggu kita lagi. Kita mau pergi. Thank you.